Mari kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami yang telah ada di hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan beribadah yang Tuhan anugerahkan kepada kami saat ini. Hati dan pikiran telah kami arahkan pada Tuhan. Kami siap menyambut firman Tuhan yang kami yakini akan beri kami kekuatan, akan menegaskan tentang janji-janji Tuhan yang akan terus terbukti dalam perjalanan kehidupan kami. Apapun kondisi kami ya Tuhan, apapun yang kami pikirkan dan sedang kami alami saat ini, kami memusrahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Tenangkan hati dan pikiran kami, biarlah firman Tuhan boleh mendapat tempat dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Berkati kami semua agar firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita tandai Mazmur 89. Kita buka Alkitab, kita tandai Mazmur 89 ayat 20 sampai 29. Mazmur 89 ayat 20 sampai ayat 29. Marilah kita menghayati firman Tuhan dalam kata dan nada. Sungai-sungai, dia pun kan berseru padaku.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan, saya gembira hari ini bisa bersama-sama Bapak Ibu lagi. Puji Tuhan, karena saya juga tidak mengalami apa yang pernah saya ceritakan pada Bapak Ibu. Karena memang berangkatnya dari Jalan Proklamasi itu jam 5 pagi, jadi masih bisa melewati Jalan Sudirman, jadi aman-aman saja. Tuhan tetap baik, Dia menepati janjinya, Dia tetap menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini bersama dan semua umat beriman di muka bumi ini, kita merayakan Advent keempat. Hari Minggu ini tanggal 24 Desember adalah hari yang istimewa karena pada pagi kita masih merayakan Advent, Advent keempat, dan sebentar sore sampai malam kita sudah merayakan Natal, malam Natal, Christmas Eve. Nah, di pagi ini dalam ibadah Advent yang keempat ini, tema ibadah kita adalah janji nan manis. Janji nan manis, ini tema yang sangat menarik. Nah, kalau kita berbicara mengenai janji, apalagi kalau bilang janji nan manis, sebenarnya Bapak Ibu kita tidak sedang berbicara tentang isi dari janji itu semata-mata. Kalau kita berbicara mengenai janji yang manis, karena memang manisnya sebuah janji itu tidak hanya terletak pada isi, maksudnya pada deretan kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, kata-kata yang menawan hati. Tapi manisnya sebuah janji, indahnya sebuah janji itu juga terletak pada buktinya, pada penggenapan, pada pembuktian dari janji itu. Indahnya sebuah janji bukan hanya ketika janji itu diucapkan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan, tetapi pada tindakan-tindakan konkret, pada bukti nyata yang menyertai janji itu. Pada tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa memang janji itu benar adanya. Bahwa janji itu ada bukti-buktinya yang dapat dilihat, yang dapat dialami, dan dapat dirasakan. Bahwa memang janji itu layak untuk dipercayai. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan bersama, dalam masyarakat kita, katakanlah dalam pergaulan sehari-hari, pasti kita bisa membedakan mana janji yang benar dan mana janji yang palsu. Kalau janji yang benar itu indah dalam ucapan, indah juga dalam kenyataannya. Janji yang manis itu bukan hanya manis dalam rangkaian kata-kata, tapi juga akan manis dalam tindakan nyata. Janji yang manis itu bukan hanya meyakinkan waktu disampaikan, tetapi juga meyakinkan dalam pembuktiannya. Sedangkan janji yang palsu biasanya itu hanya ini dalam ucapan. Manis sekali dalam ucapan, tetapi dalam kenyataan, dalam prakteknya tidak seperti yang diucapkan. Meyakinkan saja dalam ucapan, misalnya seperti yang disampaikan dalam pidato atau dalam kampanye, lalu setelah itu janji itu dilupakan, janji itu hilang diterbangkan angin, janji tinggal janji, tidak pernah jadi kenyataan, tidak ditepati, tidak dipenuhi, tidak digenapi. Kalau saya tidak salah ada lagu yang bilang, tapi janji tinggal janji, begitu ya, sampai ada lagu yang diciptakan. Karena memang ya mungkin orang mengalami bahwa apa namanya, orang hanya bisa berjanji dalam tutur kata, tapi dalam kenyataannya tidak digenapi. Saya juga ingat di iklan TV itu ada yang bilang, cefu memberi bukti bukan janji. Seperti itu ya, artinya memang orang lihat bahwa penting sekali dalam pergaulan sehari-hari, dalam sebuah kerjasama, janji itu bukan hanya pada rangkaian kata-kata, bukan hanya pada apa yang tertera misalnya kalau dari MOU, tapi juga pada pembuktiannya, pada kenyataannya. Itu sebabnya kita tahu dalam kehidupan bersama ada yang bilang PHP, pemberi harapan palsu. Lalu saya sering dengar istilah janji partai katanya. Saya pernah tanya teman, ini kenapa ada istilah janji partai? Lalu teman bilang gini, lah lihatlah itu partai-partai politik, lihatlah itu para politisi katanya, janjinya hebat-hebat, janjinya muluk-muluk,
Setelah dapat apa yang dia mau, waktu kampanye hebat-hebat yang disampaikan, semua beres, pilih saya, pasti semua beres gitu. Setelah terpilih, menempati tempat strategis, ya, dia lupa janjinya, dia enggak genapi janjinya. Saya tidak mengatakan semua politisi atau partai-partai seperti itu, Bapak Ibu. Ada juga politisi, gitu, orang-orang partai politik yang artinya benar-benar ya, dia menyampaikan janji dan tepati janji, tidak menyampaikan janji-janji yang muluk begitu. Tapi dia seorang yang bisa dipercaya karena integritasnya terpelihara. Apa yang dia katakan itu yang dia kerjakan. Apa yang dia kerjakan itu yang dia katakan. Kita tahu juga ya, ada mereka para politisi yang bisa dipercaya. Tapi memang kita ingat juga ada orang yang tidak punya integritas. Karena itu tanpa beban, dia sampaikan saja janjinya. Ngomong orang yang ngomong penuh mulut, tapi kemudian kenyataannya enggak ada. Bapak Ibu, saya mau kasih contoh, kami di NTT mengalami itu konkret sekali. Saya kebetulan pernah mendampingi, pernah bersama-sama dengan warga jemaat ini di kampung-kampung, lalu mereka semangat, pendeta, kita pilih sama dia ini katanya. Kenapa? Dia hebat, kami dikumpulkan dan dia sampaikan, dia bilang pilih saya. Nanti saya akan kasih beasiswa pada anak NTT, satu orang 10 juta per orang katanya. Bagi orang TT khususnya yang masyarakat petani miskin, 10 juta itu jumlah yang besar. Dan untuk anak-anak bisa sekolah luar biasa, dia senang. Karena itu pilih saja katanya. Tidak cek lagi ini dapat uang dari mana. Macam punya mesin cetak sendiri, lalu kalau butuh uang cetak-cetak saja lalu kasih pada orang yang dijanjikan. Seperti itu begitu ya. Ada banyak praktek-praktek yang memang memalukan ya. Tapi orang sudah terbiasa. Yang penting janji dulu. Karena memang kalau kampanye harus begitu. Harus meyakinkan gitu. Janji banyak-banyak. Tapi kemudian dia lupa janjinya. Lalu kalau tagih banyak alasan gitu. Ya, ini kenyataan. Dan memang kita tahu dalam pergaulan bersama, orang yang tepati janji itu adalah orang yang sangat menyenangkan dalam pergaulan. Bahkan kita pernah mengalami, kita sudah lupa janjinya, dia tetap ingat dan dia tepati janjinya. Itu luar biasa. Tapi bagi orang yang hanya tahu janji lalu tidak tepati janji, saya yakin pasti nyebelin gitu, punya teman seperti ini kan. Kita pasti tidak mau juga bertindak seperti itu, karena kita akan menjadi orang yang sulit dipercaya. Hari ini omong lain, besok tidak mengerjakannya atau beda apa yang dikerjakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan Alkitab pada saat ini, kita bersama-sama melihat ya, bahwa Mazmur pasal 89 khususnya ayat 20-29 tadi kita sudah sama-sama dengarkan melalui nyanyian. Jadi pembacaan Alkitab pada hari ini melalui nyanyian gitu. Kita sama-sama nyanyikan Mazmur 89 ayat 20-29. Kita diberitahu oleh pemazmur tentang Allah yang berjanji, tentang Allah yang janjinya teguh dan benar, tentang Allah yang tidak main-main dengan janjinya. Ini janji Allah pada Daud dan keturunannya. Mazmur 89. Allah itu tidak main-main dan janjinya. Itu kalau kita bisa lihat misalnya di ayat 23. Ayat 23 sampai ayat 24. Ini kalau kita baca kita bisa terkejut, Bapak Ibu, seolah-olah Allah pelaku kekerasan begitu. Karena itu musuhnya ini aku akan menindas, lalu yang membenci dia akan kubunuh. Tapi ini sebuah ekspresi dalam sebuah syair nyanyian yang perlihatkan bahwa sungguh-sungguh dengan janjinya. Allah tidak main-main kalau berjanji begitu. Ini kita diberitahukan tentang Allah yang berjanji, Allah yang pegang teguh janjinya, bahwa janji Allah itu benar dan Allah tidak main-main dengan janjinya. Dia setia untuk menggenapi janjinya. Nah, janji Allah ini berkaitan dengan diri Daud tadi sudah katakan sebagai orang pilihan Allah. Daud adalah seorang hamba Allah yang dipilih dan diurapi secara khusus oleh Allah. Dia dipilih dari antara umat Israel. Allah memilih dan mengurapi Daud untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi raja yang memerintah tapi juga yang melayani umat Israel. Mazmur 89 sesuai dengan tema dari LAI, kalau kita lihat ya, kita lihat di halaman sebelahnya, kesetiaan Tuhan kepada Daud. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberi judul kesetiaan Tuhan kepada Daud. Mazmur 89 sesuai temanya ini merupakan nyanyian pengajaran yang mengingatkan umat Israel tentang kesetiaan Allah kepada janji yang telah diucapkan, tentang kesetiaan Allah pada janji yang telah diberikan kepada Daud dan keturunannya. Motif perjanjian Allah dengan Daud adalah dalam rangka penyelamatan. Karena Allah mau melakukan tindakan penyelamatan bagi dunia ini. Dan motif perjanjian Allah dengan Daud itu adalah kasih karunia dan kesetiaan. Allah memilih Daud bukan karena kehebatan diri Daud. Bukan karena Daud itu hebat. Bukan karena ada keistimewaan khusus dalam diri Daud, bukan. Allah memilih Daud karena kasih karunia Allah sendiri, karena kesetiaan Allah.
Allah memiliki rancangan-rancangan tertentu melalui Daud dan keturunannya. Bahwa melalui Daud dan keturunannya akan datang Sang Mesias, Juru Selamat, Dia yang diurapi itu. Allah merancangkan keselamatan dunia melalui Daud dan keturunan. Kita bisa bandingkan Bapak Ibu dengan 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Itu isi perjanjian Allah dengan Daud. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Allah ingat janjinya dan Allah setia dengan janjinya pada Daud. Bukan karena Daud hebat, bukan karena keistimewaan dalam diri Daud, tetapi karena Allah mau menyelamatkan dunia ini. Memang Bapak Ibu, kalau kita pelajari Alkitab khususnya perjanjian lama, ada saat, ada masa di mana tampaknya perjanjian Allah ini seolah-olah batal begitu. Terutama ketika umat Israel memberontak dan berkhianat, lalu akhirnya mereka berada di pembuangan. Lalu seolah-olah keturunan Daud tidak memerintah lagi, tidak berkuasa lagi. Ada masa, ada saat di mana akibat ketidaksetiaan Daud dan keturunannya, mereka dihukum, mereka dibuang, mereka menjadi orang buangan, dan mereka tidak memiliki kuasa lagi, seolah-olah menjadi orang yang terhina. Namun di balik kondisi ketidaksetiaan Daud dan keturunannya itu, termasuk umat Israel, Allah tak tergoyahkan janjinya. Janji Allah itu tak tergoyahkan. Allah tetap setia. Allah tidak ingkar janji. Kasih dan kesetiaan Allah itu begitu besar. Karena itu Allah memulihkan. Allah tetap menyertai, Allah tetap melindungi, Allah tetap meneguhkan perjanjiannya. Penegasan janji Allah itulah yang kita baca di pembacaan Alkitab pada hari ini, khususnya di ayat 20 sampai ayat 29. Nah, di ayat 28-29 dengan tegas dikatakan, Allah mengatakan, Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Ayat 22, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Ayat 25, kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Ini penegasan-penegasan Tuhan akan janjinya pada Daud. Allah melengkapi Daud sehingga dia turut serta dalam rancangan penyelamatan Allah. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali kalau kita berperhatian, khususnya di pembacaan Alkitab pada hari ini ya, Mazmur 89. Kalau kita baca secara keseluruhan, di sana kata kasih, setia, kesetiaan diulang-ulang. Kalau dihitung ini kira-kira ada 14 kali, lebih dari 10 kali diucapkan. Lebih dari 10 kali pemazmur mencantumkan hal ini, kasih, setia, kesetiaan kita. Mengapa? Karena memang ini mau menegaskan bahwa Allah itu contoh dan teladan sempurna dalam hal kasih dan kesetiaan. Nah, Alkitab ini kan berisi perjanjian Allah. Makanya ada perjanjian lama, perjanjian baru. Dan Allah betul-betul setia dan janjinya, karena janji Allah itu kokoh dan kekal. Allah memiliki kasih dan kesetiaan yang begitu besar dan sempurna. Dan Bapak Ibu, kita sadar bahwa dua hal ini, kasih dan kesetiaan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita berbicara mengenai janji nan manis, maka kasih dan setia itu dua hal yang tak terpisahkan. Seorang yang memiliki kasih yang tulus, seorang yang mengaku memiliki cinta yang tulus, maka pasti dia adalah orang yang setia. Saya ulangi Bapak Ibu, seorang yang mengaku dia memiliki cinta yang tulus, entah kepada pasangannya, entah kepada kekasihnya, entah kepada apa, orang tua atau kepada saudara-saudara, apapun, kalau dia mengatakan dia memiliki cinta kasih yang tulus, maka dia pasti adalah orang yang setia. Sebaliknya, orang yang setia adalah orang yang memiliki cinta kasih yang tulus. Kasih dan kesetiaan, inilah dua hal inilah yang mampu membuat orang tidak ingkar janji. Kasih dan kesetiaan yang mampu membuat orang tidak ingkar janji. Allah telah membuktikan kasih dan kesetiaan yang besar atas dunia ini. Itu sebabnya di perjanjian baru di Yohanes pasal 3 ayat 16, hal itu ditegaskan melalui kedatangan Yesus Kristus. Yang sebentar malam dan besok kita akan rayakan hari kelahirannya, dan kita nantikan kedatangan pada akhir zaman begitu. Itu bukti nyata bahwa Allah setia dengan janjinya. Kasih dan kesetiaan Allah itu begitu besar, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan seluruh ciptaan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, cinta kasih Allah sangat besar,
Kesetiaan Allah itu sangat besar dan Yesus Kristus adalah bukti nyata dari cinta dan kesetiaan Allah yang besar bagi kita semua, bagi dunia ini. Itulah yang kita nanti-nantikan, itulah yang kita rayakan, kita peringati dalam peristiwa dalam perayaan Advent. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan Alkitab kita pada hari ini, minimal ada dua hal penting yang menjadi pembelajaran penting bagi kita. Yang pertama, Allah dan janjinya layak kita percayai. Allah dan janjinya layak kita percayai. Allah setia menepati janjinya. Allah tidak pernah main-main dengan janjinya kepada kita. Allah tidak beri harapan palsu. Allah itu bukan PHP, pemberi harapan palsu. Mungkin sebagai manusia kadang karena dalam pergaulan kita sering kecewa ya, ketemu dengan orang-orang yang terlalu banyak janji tapi kemudian mengecewakan, tidak penuhi janji. Lalu kita menggugur Allah seolah-olah seperti itu, bahwa Allah kadang mungkin bisa mengecewakan kita. Dia mungkin bisa ingkar janji gitu. Kadang sebagai manusia terutama kalau kita berada di situasi-situasi sulit, terutama ketika kita mungkin sakit dan penyakit ini tak kunjung sembuh. Mungkin kita berada dalam masalah-masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan masalah ini bukannya berkurang malah bertambah tiap hari gitu. Atau kita merasa bahwa ini doa saya Tuhan dengar enggak ya? Tiap malam, tiap hari, tiap detik saya doa tapi sepertinya jawaban atas doa ini enggak kunjung-kunjung datang. Nah, itu godaan besar bagi kita untuk mulai meragukan Tuhan, meragukan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau jujur, saya berapa kali mendampingi warga jemaat yang punya pergumulan dan mereka bilang begini, pendeta, ini apa Tuhan masih sayang saya atau tidak? Ini Tuhan masih dengar doa saya atau tidak? Apakah aduh saya ini begini dan begitu? Memperlihatkan ini ekspresi ya, ekspresi dari orang-orang yang mulai meragukan Tuhan. Dan saya pun sebagai pelayan juga pernah, aduh Tuhan tolong please, tolonglah, jawablah doanya, kan begitu. Supaya orang ini, aduh bagaimana, begitu. Bahkan dalam perjalanan kehidupan pribadi pun sebagai seorang hamba Tuhan, saya pun pernah mengalami dan bertanya, berada dalam pergumulan seperti itu. Itu hal yang sangat manusiawi Bapak Ibu, tetapi berdasarkan pembacaan Alkitab hari ini, kita diingatkan sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah main-main dengan janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kadang kita tidak sadar bahwa dia sedang mengerjakan, memenuhi janjinya. Di saat kita tidak sadar, dia sedang melaksanakan apa yang memenuhi janjinya. Mungkin di saat kita tidak sadar, kita tahu dalam iman yang teguh padanya, Tuhan tidak pernah main-main dengan janjinya. Dia tetap setia pada janjinya. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu. Hal yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh percayakan janji Allah dan kita sampai saat ini ya masih mempercayai Allah dan janjinya itu, maka mestinya kita meneladani Allah dalam hal kesetiaan, dalam hal menepati janji. Jadilah orang-orang yang tidak gampang berjanji, menyampaikan janji yang manis, janji nan manis, janji yang muluk, lalu kemudian tidak menepati janji. Marilah kita belajar untuk menjadi orang-orang yang setia pada janji kita, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Karena hari ini kita berjanji baik kepada Tuhan maupun sesama, maka kita serius dengan janji kita. Kita akan berjuang untuk melaksanakan janji kita itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar setia, maka kita menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mewujudkan janji Tuhan bagi sesama. Sadarkah kita Bapak Ibu, kalau kita setia dengan janji kita, maka kita menjadi jawaban-jawaban doa yang begitu menggembirakan bagi orang lain. Kan kita tidak sadar, begitu orang merasakan begitu ya, kasih kita begitu, ekspresi kasih kita yang tulus begitu, bukti nyata janji kita itu, mereka kan menerima gitu ya, menerima tanda-tanda kasih itu, menjadi begitu bergembira, kan pasti mereka bersyukur pada Tuhan. Kita menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dalam kehidupan bersama kita semua ini pernah berjanji, ya kan? Dan kita terikat dengan perjanjian. Kita hidup sampai sekarang ini, kita terikat dengan perjanjian. Katakanlah dalam keluarga, sebagai suami istri kan, kita hidup dalam ikatan perjanjian. Ada janji-janji kita, baik yang kita ucapkan langsung pada pasangan kita maupun yang kita ucapkan, kita sampaikan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kita mengucapkan janji itu, dan saya pikir janji itu tidak main-main. Kita ingat janji itu dan kita tetap tepati janji itu. Juga sebagai orang tua dan anak-anak, pasti kita punya janji-janji tertentu. Kami kalau di Sumba, Bapak Ibu, kalau pertemuan-pertemuan acara keluarga, biasanya orang tua mengingatkan janji-janji pada anak-anak. Begitu anak-anak diingatkan ya, janji pada orang tua. Jadi kami anak-anak bisa takut sekali untuk ingkar janji pada orang tua. Bahkan sekalipun orang tua sudah tidak ada. Ingat, apalagi kalau itu sudah diucapkan dalam forum resmi adat begitu.
itu kayaknya ingat terus begitu, dan turun temurun janji itu harus digenapi, harus dikerjakan. Ingat ya, pernah ada janji ini. Bahkan kami tidak tahu nenek-nenek pernah janji. Kok punya nenek pernah janji begini? Ya anak-anak, anak cucu dikasih tahu ada janji begini dan janji itu harus ditepati gitu. Itu selalu begitu, begitu penting sekali, karena memang janji adalah hutang. Kita tidak aman kalau tidak tepati janji atau pura-pura lupa janji begitu. Kita ingat, sebagai orang tua dan anak, sebagai saudara bersaudara, pasti kita punya janji-janji tertentu. Baiklah kita mengerjakan, wujud nyatakan janji itu. Juga dalam kehidupan bersama, dalam pekerjaan, saya berapa kali mendampingi warga jemaat yang mau mengangkat janjinya ya, sumpahnya begitu. Kalau mau menjadi camat lah, menjadi pejabat, kita tahu ya, dokter-dokter juga, apa namanya, mereka yang bekerja di bidang hukum, semua begitu ya, dalam pekerjaan mereka masing-masing, polisi, para hakim, para pejabat pemerintah, para wakil rakyat, semua ini kan ucap janji sebelum mulai melakukan tugasnya, terutama pada waktu dilantik. Saya sendiri dengar janjinya itu loh, merinding. Apalagi tangannya taruh di atas Alkitab, lalu dia angkat jari begini doang, mengucapkan janji. Dan aneh sekali kalau orang begitu gampang melupakan janjinya. Baiklah kita menjadi orang yang tetap setia pada janji. Begitu juga dalam pelayanan. Saya yakin Bapak Ibu ya, kita yang terlibat dalam pelayanan, pasti ada janji-janji kita yang telah kita ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat. Kami sebagai pelayan biasanya sebelum mulai pelayanan ada penabisan, itu pengucapan janji. Sebagai vikari, sebagai pendeta, juga sebagai majelis jemaat ada peneguhan, ada penyampaian janji di situ bahwa kita tetap setia melakukan tugas pelayanan dan seterusnya. Bahkan sebagai orang jemaat, kita semua ada janji-janji yang kita ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat. Baiklah kita semua menjadi orang-orang yang belajar setia untuk memenuhi janji, sehingga kita menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memperlihatkan indahnya, manisnya janji itu. Janji nan manis, janji nan indah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap setia dengan janji kita dan tetap meneladani Yesus Tuhan yang setia dengan janjinya. Selamat menikmati janji-janji nan manis. Selamat Advent, selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin.